telat. Hari ini kan hari pertama suamiku kerja, jadi dia jangan sampai telat. Langsung aja, gak pakai lama, turun ke bawah, tek 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 tek. Akhirnya nyampe dapur juga, duh capek banget. Oke, kita lihat dulu ada apa di dapur, bahan-bahan yang bisa diolah menjadi makanan untuk sarapan suamiku. Ya, ternyata aku menemukan keju pro cheese. Tuh, langsung kita ambil, ada keju pro cheese, ada roti, ada blue band. Yang ketiganya bisa diolah dalam waktu yang cepat. Oke, langsung aja kita eksekusi. Ini blue band-nya kita potong dulu, langsung kita olesin ke atas roti tawar tadi dan di grill di teflon, lalu kita tambah di atasnya quick melt pro cheese. Karena takut kurang satu, jadi aku tambahin lagi quick melt pro cheese di atasnya, jadi double, dan kemudian aku tambah lagi roti tawar tadi di atasnya. Oke, langsung aja di grill di api yang kecil. Dan jadi deh roti tawar grill pro cheese. Kemudian aku taburkan di atasnya keju pro cheese lagi biar makin lezat, sehat, dan bergizi. Aromanya enak banget, rasanya udah pasti gak diragukan lagi. Suami aku pasti seneng banget nih sarapannya. Akhirnya suamiku gak jadi telat deh, karena aku bisa masak masakan yang simple dan bergizi, tapi juga mengenyangkan. Kita makan dulu ya, bestie. Akhirnya udah selesai dan suamiku mau berangkat kerja. Bye-bye.